Oke, halo kawan-kawan Kadit Kans. Kali ini gue lagi ada di Kelenteng, Wihara. Luar yang dekat. Wihara apa nih? Bontek Bio sih katanya namanya. Kita coba untuk cari tahu di sini ada apa aja. Dan pasti kita bakal motret di Kelenteng di Wihara ini. Kelenteng sama Wihara sama kan? Sama kan? Di sini banyak teman-teman motret. Udah pada standby. Bang Isal, teman gue recording nih. Parah. Iya, yeah, halo. Gue masuk channel nih. Gue bikin video. Gue motret, bro. Motret. Kapan lag painting bareng? Lag painting? Iya. Di Depok dong. Painting mas saya di. Jauh aja. Ya, gue prepare dulu. Gue prepare dulu ambil alat. Sini. Kita pakai di kita bakal motret di sini. Rame banget anjir, settingannya kita bakal coba-coba dulu. Lu mau pindah ke mana? Gua juga tuh nahan-nahan dari tadi. Gua ganti baju. Ganti baju. Oke. Aduh sorry. Untuk settingan di sini pasti bakal menggunakan cukup. Gue shutter speednya 100 lah ya, karena gue bakal ngambil momen. Ini dia. Aduh. Gak bawa lensa wide. Gak bawa bro. Lensa wide-nya di ini. Dijual. Hah? Ada di rumah. Oke. Kayak settingannya udah oke nih. Jadi settingannya seperti ini ya teman-teman. Oh, ini jangan pakai F deh. Gue pakai standar aja. Ya, terus gue pakai RAW plus JPEG. RAW. Oke. Ya, RAW plus JPEG dan kita coba apa itu? Selamat datang kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kadin di Bontek. Ada Pak Kapolres datang lewat tadi nih. Bapak kita lanjut motret. Rame banget. Sini kita pakai WB auto ya. WB auto. Oke, dapat. Seperti itulah motret. Ini buke-bukenya gua demen banget. 1,8. Bukenya mantap. Packing ya. Boleh ganggu bro, orang lagi beda. Kita jadi motret di sebelah sini aja. Kita cari momennya. Susah. Oke, mode silent aja. Gak berisik. Thank you.
kayak gini pakai autofocus aja bro. Terus ini low light, enaknya kamera ini tuh bisa layar sentuh, tinggal pencet-pencet. Nah, gue masih penasaran namanya di sini. Ayo bikin. Yeah. Harus bikin bro, momen ini. Kalian sabar lu? 135. Oh. Enak. Sapu jagat ya. Besar. Lebar usah tele. Cuy, 100 shutternya 125 lah ya. ISO-nya naik lagi nih, jadi 1000. Gila, kurang lebar cuy lensanya, padetan. Bisa-bisanya sih lu bawa-bawa model? Serah gua dong. Sini-sini. Waduh. Lensa lu lebar ya? Berapa mili tuh? 35. Oh iya tuh, lebar itu. Racu. Itu ada suara barongsai, mana ya?
lucu ya sih aku. Oh, rame banget anjir. Kita coba eksplor di luar dulu nih. Tunggu dulu, kurang turun. suasananya cuy, jelek, rame banget. Ke air. Pak, foto pak. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih, Pak. Ini dapat momen gua tukang jualan. Gua ini gokil nih. Licin tapi jualan. Keseluruhannya dapat semuanya. Kita main reflektor. Mantap, mantap, mantap. Pas banget anjir. Dia berhenti. Dia sambil pantulan. Lu mau kemana? Oh yang depan. Boleh, boleh. Iya, iya. Oh ya, emang ada kayak gitu.
kita coba ke wihara depan, tapi ini gue mau ngambil reflektornya dulu nih. Bagus banget sih buat difoto. Ramai sekali. Identik sama warna merah, gue juga lagi pakai baju warna merah, pas banget. Ntar gue lagi nunggu momen, bro. Tunggu, bro. Agak susah nih. Rame banget. Dari Thailand nih. Duh, talinya kotor. Kena talinya. Fokusnya lumayan, ini gue pakai lensa 50 STM ya, kalian bisa lihat 20-18 STM, walau agak sulit tapi fokusnya masih bisa diandelin lah. Boleh ke atas, Bu, foto-foto. Oh ya udah, ya udah, Bu, makasih, Bu, ya. Mari, Pak. Oh ya, mari, Pak. Ternyata gue gak enak soalnya kalau datang ke tempat orang, tempat ibadah orang gak izin, ya kan. Ya kita harus sopan juga lah. Gimana tapi kok gini. Jadi kita harus lepas alas kaki. Oke, kita lepas alas kaki. Gue mau dapetin momen.
Gak usah lama-lama. Kita lanjut lagi keluar. Oke, thank you untuk video selanjutnya. Kalian bisa saksikan terus di channel ini. Oke, thank you. Bye-bye.